Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima'alam tani wa alimni ma yanfa'ni wa rizukni ilman yang fa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masih Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di waktu sahur ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun berada, menemani waktu santap sahur Anda yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk menjalankan seluruh amalan ibadah yang telah disyariatkan di bulan yang mulia ini. Acara sahur bersama tokoh kembali hadir Ikhwan Ahwat. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang, saya maksudnya akan banyak berbincang dengan salah satu tokoh di Bengkulu. Beliau adalah Bapak Haji Helmi Hasan SE. Kalau Anda pernah mendengar beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu, atau mungkin tidak jauh gitu ya waktunya, kita di media sosial itu sempat dihebohkan dengan sholat berhadiah. Kalau ada yang pernah mendengar berita itu, di sini ada permarkasannya gitu. Nanti kita akan tanya gitu, kenapa ada istilah seperti itu dan kenapa sempat ramai. Seperti biasa, tokoh ini akan hadir berbagi ceritanya dengan kita. Insya Allah akan menginspirasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi sehat? Ya, alhamdulillah. Gimana Pak Helmi? Berarti sudah berapa tahun mengemban amanah menjadi wali kota di Kota Bengkulu? Saya dilantik tahun 2013. 2013 ya? Januari, tepatnya kurang lebih tanggal 21. Jadi insya Allah 2018 nanti saya sudah berakhir. Tanggal 21 Januari insya Allah. Nanti kita akan tanya suka dukanya bagaimana sih selama menjadi wali kota. Namun sebelumnya kita ingin mengenal lebih dekat nih dengan sosok Pak Helmi Hasan, gitu ya. Bisa Pak Helmi ceritakan kepada kita gitu sejarah singkatnya, biografi singkat. Pak Helmi asli dari Lampung ya? Saya dilahirkan di Lampung, ya Lampung Selatan, di Desa Pisang, ya, di Kalianda. Jadi kemudian saya SD sempat kelas 1 ya, cuma tidak selesai, pindah ke Jakarta karena ikut kakak saya dulu. Jadi kakak saya di Jakarta dan saya tinggal dengan beliau, dan saya SD SMP SMA di Jakarta. Jadi SD 22, SMP 255, SMA 100 Jakarta Timur. Tahun 97 kurang lebih saya dapat UPTN di Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Maka kemudian saya langsung ke Bengkulu, walaupun ketika itu juga keluarga bingung kenapa harus di Bengkulu. Dan saya memang belum pernah di Bengkulu dan tidak punya saudara di Bengkulu. Kok pulangnya nggak ke Lampung gitu? Nah begitulah, tulisan langitnya begitu. Makanya saya berangkat dan alhamdulillah saya kuliah di sana di jurusan manajemen. 4 tahun kurang lebih ya, saya lulus dengan apa, predikat yang bagus dan cukup lah ya, cukup sekian. Nah kemudian setelah tamat, saya sempat kembali lagi ke Jakarta, usaha kecilan di Jakarta. Tapi saya tidak tahu kemudian kembali lagi ke Bengkulu. Waktu itu saya ingin melanjutkan studi saya di MM Unik, Universitas Bengkulu. Tapi ketika itu ada pemilu ya, saya ikut pemilu dan kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu selama 5 tahun sejalan nih. Setelah itu terpilih lagi menjadi pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu. Selama kurang lebih 2 tahun jalan, kepleset jadi wali kota. Oh gitu. Jadi sebelum kepleset jadi wali kota itu ternyata di pemerintahan sudah mulai dari menjadi anggota DPRD Kota. DPRD Kota. Umur saya 24 tahun ketika itu.
bisa diceritakan Pak, Bengkulu saat ini seperti apa sih? Yang Bengkulu sekarang. Kalau saya emang kebetulan belum pernah ke sana. Harus ke sana. Iya, iya. Bengkulu ini kota yang bersejarah. Mm-hmm. Kota Bengkulu ini ya, telah menyumbangkan salah satu putri Bengkulu yang namanya Ibu Fatmawati. Hmm. Di mana Ibu Fatmawati kita tahu dia adalah ibu negara pertama kali yang menjahit sangsaka merah putih. Yeah. Maka asbab sangsaka merah putih ini, maka kemudian bangsa kita menjadi satu, menjadi NKRI, menjadi bangsa yang besar. Hmm. Walaupun berbeda rambut, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, suku, berbeda segala macam, tapi kita disatukan oleh sangsaka merah putih. Maka kemudian Kota Bengkulu adalah kota yang bersejarah. Tetapi memang Kota Bengkulu ini walaupun telah memberikan sumbangsih terhadap bangsa, tapi memang perhatian pembangunannya kurang daripada perhatian ke daerah-daerah tempat lain. Salah satunya misalnya rumah sakit Kota Bengkulu itu nggak ada. Maka 2013 2012 itu saya canangkan harus berdiri satu buah rumah sakit di Kota Bengkulu. Maka kemudian alhamdulillah ya, setelah berjalannya waktu, rumah sakit sekarang sudah bisa berdiri dan sudah dinikmati, memberikan pelayanan dengan konsep hotel bintang 5. Kalau dari sisi demografinya sekarang bagaimana Pak? Kota Bengkulu dikelilingi laut, ya dikelilingi laut, dan Kota Bengkulu adalah ibu kota provinsi, ya, dan memang sumbangsih terbesar kita dari sektor jasa. Perkebunan kita bisa dikatakan sangat sedikit, hanya perkebunan masyarakat ya, kecil-kecil, karena memang wilayah kotanya juga tidak untuk apa perkebunan. Sawah ada sebagian kecil begitu, tapi yang terbesar adalah jasa. Nah ini sekarang mengenai kualitas religius atau nuansa religius bagi masyarakat Bengkulu itu sekarang bisa dikatakan Islamnya mendominasi atau tidak Pak? Penduduknya mayoritas Islam di Kota Bengkulu. Dan ketika saya dilantik dengan Ibu Linda, maka kita sudah canangkan 8 tekad Bengkulu itu salah satunya Bengkulu religius. Kenapa kita canangkan Bengkulu religius? Karena kami yakin bahwasanya daun kering tidak akan pernah jatuh tanpa ada perintahnya Allah SWT. Apalagi membangun rumah sakit, apalagi memperbaiki jalan, apalagi memberikan kesejahteraan bagi pegawai, apalagi melunasi hutang yang begitu banyak ketika itu ditinggalkan yang masa lalu, dan sekian banyak catatan-catatan lain. Maka kemudian kita telah canangkan 8 tekad, salah satunya Bengkulu religius. Maksud Bengkulu religius ini sesungguhnya kami meyakini apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa berhasil tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk membangun rumah sakit, membangun jalan, memberikan kesejahteraan bagi pegawai, menekan angka pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan dan segala macamnya itu, tentu tidak akan pernah bisa berhasil tanpa ada pertolongan Allah. Maka kemudian satu-satunya jalan adalah bagaimana Allah tolongkan. Allah tolong Kota Bengkulu ini sehingga yang tadinya tidak ada rumah sakit kemudian ada rumah sakit. Yang tadinya jalannya hancur kemudian jalannya menjadi mulus. Yang tadinya trotoarnya tidak ada baik jadi baik. Drainasenya tadi tersumbat menjadi lancar. Yang tadinya 74.000 tahun 2012 angka kemiskinan menurut MP3 itu bisa diperkecil tentu dengan pertolongan Allah. Salah satu programnya untuk pengentasan kemiskinan Sami-Saki namanya 1 miliar satu kelurahan. Dan kami meyakini ini semua akan terwujud hanya dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Dan Allah menolong kita ketika kita tolong agama Allah. Apapun profesi kita, apapun usaha kita, sesungguhnya ketika ada persoalan, ada harapan, ada keinginan, satu saja solusinya. Bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekayaan kita, tetapi sesungguhnya solusinya hanya satu. Kalau Allah tolong kita, semua masalah akan selesai. Tadi di pembuka saya sebutkan kita sempat heboh di berita di media sosial ada lomba sholat berhadiah. Itu betul Pak, ide dari seorang Pak Helmi? Ya ini bukan lomba sebenarnya. Ini apa ini sebenarnya apa sih Pak? Bahasa sayanya ini adalah azan sosial. Azan sosial, karena saya ketika itu Masjid Kota Bengkulu itu fisiknya juga kita lihat memang perlu diperbaiki. Dan begitu juga jamaah masjidnya juga, isi masjidnya perlu diperbaiki. Amalan masjidnya pun begitu. Maka wajar ketika itu sebelum saya memimpin memang banyak sekali persoalan-persoalan. Maka persoalannya selesai ketika memang intan surullah yang syukur. Tolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Cara menolong agama Allah ini bagaimana? Caranya menurut saya, dengan kemampuan kepahaman saya yang sangat terbatas, saya katakan, saya mulai dari masjid saja dulu.
Karena Rasulullah SAW ketika dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dipikirkan Rasulullah yang dibangun Rasulullah ada masjid. Maka ketika masjidnya dibangun, walaupun tiang-tiangnya ketika itu hanya batang-batang korma, pelepah-pelepah korma atapnya, tapi isinya, amalan masjidnya itu memberikan sinyal positif ke langit, maka kemudian langit menurunkan cahaya di Madinah. Maka dari Madinah itu terpancar cahaya ke seluruh alam dan akhirnya ada kebaikan di mana-mana. Nah, saya mengikuti cara itu. Jadi perjuangan saya adalah bagaimana kemudian masjid yang sudah ada secara fisik, bagaimana kemudian ada perbaikan. Yang kedua adalah ada isi masjid dan amalan masjid. Nah, salah satunya yang memang pertama kali yang saya lakukan adalah perkara sholat. Karena saya yakin, karena sholat inilah pertama kali yang dihisab. Dan yang kedua, ketika memang kita sudah tolong agama Allah, sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, Allah pasti akan penuhi janjinya. Begitu. Apa janji Allah? Allah akan selesaikan semua masalah-masalah kita. Allah akan bantu kita. Apa masalah saya? Ketika saya mencalon menjadi wali kota, semuanya memang gampang. Namanya belum jadi. Wah, gampang semua. Kalau belum jadi itu bisa semua, gampang semua. Pak, jalan kami hancur, besok mulus. Pak, kita nggak punya rumah sakit, besok rumah sakit berdiri. Pak, kami nggak sejahtera PNS, besok sejahtera. Gampang semua. Tapi ketika sudah dilantik hari pertama, mulai mikir gitu, waduh bagaimana caranya? Maka ketika itu terbenturlah saya katakan, daun kering saja di atas di dahan yang kering tidak akan pernah jatuh tanpa perintah Allah, tanpa izin Allah. Apalagi untuk menyelesaikan visi misi yang begitu berat. Karena wali kota yang terdahulu lebih hebat dari saya, lebih pintar, lebih kuat dari saya, tidak mampu. Apalagi saya. Tapi saya yakin kalau Allah bantu, maka saya tidak akan tidak akan mengulangi persoalan-persoalan masalah ini. Nah, maka caranya adalah apa yang harus saya lakukan? Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya juga tidak pernah masuk pondok pesantren. Bagaimana cara menolong agama Allah? Maka ketika itu yang saya pahami adalah saya mulai sesuatu yang bisa saya lakukan. Apa yang saya bisa lakukan? Fisik masjid bisa saya perbaiki. Yang kedua adalah mengundang orang untuk datang ke masjid. Bagaimana cara mengundang orang datang ke masjid? Ketika itu sering ada namanya jalan santai. Ketika ada jalan santai yang diadakan oleh satu organisasi atau satu perusahaan, itu yang jalan santai 60 ribu orang. Banyak lah gitu. Banyak. Tapi masjid 3 orang yang sholat sudah susah carinya. Begitu. Nah, makanya apa yang kita buat? Orang bukan tidak tahu ini azan untuk orang sholat. Orang tahu semua. Tapi persoalan hari ini adalah bagaimana kemudian menarik umat untuk datang ke masjid. Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan, motivasi, stimulan untuk datang ke masjid. Maka kita adakanlah yang namanya azan sosial begitu. Jadi siapa yang datang sholat berjamaah dan yang nanti paling bertahan itu diberikan reward, itu mobil istri saya. Begitu. Jadi mobil istri saya Innova Coffee Series Luxury itu diberikan sebagai hadiahnya, motivasinya begitu. Responnya bagaimana Pak? Respon masyarakat pertama, terus respon ya responnya luar pemerintah. Biasa, pro dan kontra terjadi, saya nggak bayangkan itu awalnya. Tapi luar biasa, yang hadir ketika itu puluhan ribu orang, sampai keluar, sampai ke jalan. Dan banyak orang mengatakan ketika sekarang tidak seramai dulu lagi, orang mengatakan gagal, saya bilang tidak gagal. Karena yang mendatangkan orang datang ke masjid untuk sholat bukan saya, tapi Allah. Bukankah ketika ajan hayal sholah hayal falah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Saya hanya memfasilitasi dengan sumber daya yang saya miliki dari Allah ini, kemudian saya korbankan untuk agama Allah. Nanti kalau soal membenarkan niat, nanti untuk memberikan ilmu, itu bukan tugas saya, tapi tugas ulama. Maka ketika acara itu sebelum sholat ada ustadz memberikan ceramah, ada ustadz memberikan taklim, agar kemudian niatnya tidak salah, agar kemudian mereka paham maksud sholat berjamaah ini apa, begitu, sehingga semangat mereka paham ini sholat berjamaah sesungguhnya sunnah Rasul, dan setiap langkah kita akan dihapus dosa, ditingkatkan derajat kita. Dan ketika kita sholat berjamaah diberikan 25 derajat, ada yang ngomong 27. Jadi kepahaman-kepahaman ini mereka dapatkan. Cuman untuk mereka tertarik ke masjid, maka ini peranan kita, korban kita. Begitu. Baik, strategi yang luar biasa Iwan Ahwat. Pertama diajak dulu dengan tadi ada motivasi gitu ya. Ada hadiah yang dijanjikan. Ketika datang ke masjid, kasih pemahaman, itu pasti ada perubahan gitu ya. Pasti niat itu akan lurus kembali sepertinya. Berarti kan butuh tadi keistiqomahan dan juga konsistensi sebenarnya. Dan alhamdulillah yang saya rasakan ketika kita tolong agama Allah, Allah selesaikan masalah. Saya katakan di awal dulu rumah sakit Kota Bengkulu tidak berdiri semenjak Republik ini berdiri. Padahal ini kampung ibu negara pertama kali. Alhamdulillah di 2014 kita sudah mulai bangun rumah sakit. Sampai 2015-16 itu sudah ada PAD 16 miliar. Nah, sekarang penyempurnaan rumah sakit.
Banyak orang mengatakan satu hal yang mustahil, dua tahun rumah sakit berdiri. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kemudian yang kedua yang saya rasakan adalah kami pegawai-pegawai kami kesejahteraannya mulai meningkat. Dulu tidak ada yang namanya uang makan dulu. Ya kan? Tapi alhamdulillah hari ini Allah kasih uang makan sama dengan Pemda Provinsi. Dulu tunjangan tenaga kontrak kita hanya 750. Sekarang naik 1.250.000. Tunjangan tenaga kerja di daerah itu cukup besar. Tenaga kontrak kita. Begitupun infrastruktur kita yang dulu hampir 90% rusak, sekarang sudah mulai ada perbaikan. Karena kenaikannya sudah 600% kenaikan. Dulu kita ada hutang ratusan miliar wali kota yang dahulu, sekarang sudah dilunasi semuanya. Ratusan miliar sudah dilunasi. Dan banyak lagi, termasuk juga program pengentasan kemiskinan, pengangguran, kita buat namanya program 1 miliar satu kelurahan. Nah, jadi saya lihat kesimpulan saya, apapun masalah, seberat apapun masalah, itu selesai ketika Allah bantu kita. Ketika masalah itu selesai, maka yakinlah bukan karena kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan pengalaman kita, tapi karena Allah bantu kita. Maka untuk kita dibantu Allah terus, tolong agama Allah. Caranya bagaimana? Ajak orang untuk taat kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya cara Rasulullah. Karena hanya dengan cara Rasulullah inilah, maka setiap amal kita bisa diterima Allah. Tanpa cara Rasulullah, ibarat handphone, saya sering katakan, handphone pulsanya penuh, baterai penuh, handphone terbaru, tapi sinyalnya nggak ada. Maka handphone tadi tidak bisa berguna. Iya, iya. Begitu. Kalau tantangan dan godaannya yang paling besar apa nih, Pak? Tantangan godaan itu sesungguhnya datangnya ya dari ini aja, apa untuk istiqomah ya. Bagaimana kita istiqomah? Karena memang ada cacian, ada makian, pro dan kontra dan sebagainya. Ya. Ya, ada fitnah dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Ini karena memang kelemahan kita dan mungkin ini cara Allah juga untuk kemudian mengkoreksi niat kita. Agar niat kita lurus, ikhlas karena Allah. Ketika kita dicaci, kita juga tidak merasa bersedih. Ketika kita dipuji, kita juga tidak merasa tinggi hati. Maka saya lihat tantangan-tantangan itu sesungguhnya kebanyakan karena menguji keistiqomahan kita. Makanya tujuan saya ketika melaksanakan itu adalah bagaimana Allah tolong. Nah, cuman kepahaman orang ini caranya salah nih, bukan begini cara memakmurkan masjid, kira-kira begitu. Nah, proses tabayunnya yang memang memerlukan waktu. Ketika itu pro dan kontra terjadi. Saya sih menangkap Pak Helio bagaimana ingin membangun masyarakat Bengkulu yang religius melalui gerakan masjid. Gitu. Ya. Tadi latar belakangnya sudah ada. Lalu sebenarnya metode dakwah yang digunakan dengan kapasitas Bapak sebagai seorang wali kota itu apa? Ya. Itu, selama ini? Ya, selama ini banyak hal yang sudah kita lakukan. Misalnya kita buat program namanya Asmara Subuh. Asmara Subuh, apa tuh Pak? Aspirasi Masyarakat Subuh. Jadi Asmara Subuh ini, kalau jalan orang jelek, dia kepengen ngomong sama wali kota, tolong perbaiki jalan kami, maka syaratnya mereka harus adakan sholat subuh berjamaah. Kalau masjidnya sholat subuhnya nggak berjamaah dan sepi, maka jangan pernah harap jalannya bisa mulus. Nah, begitupun persoalan pendidikan. Jadi kita hampir tiap masjid sudah keliling. Jadi setiap masjid kita keliling, nanti mereka menyampaikan, misalnya setelah sholat subuh, setelah tausiah, setelah taklim, ada tanya jawab. Ya kan, tanya jawab, sembari kita makan. Jadi ada makan snack-snackan juga. Maka ditanya, misalkan ada jalan rusak. Nanti PU-nya hadir, ada persoalan pendidikan, kepala dinasnya pendidikan ada, misalkan ada seorang yang sudah bapaknya meninggal, anaknya anak yatim, bagaimana soal sekolahnya, maka pemerintah ambil alih. Maka dia tidak ada beban untuk biaya sekolah. Begitupun ketika misalkan ada jalan rusak, langsung kita tinjau. PU pun dikasih target berapa waktu dia bisa selesaikan. Kalau belum dianggarkan, maka di tahun anggaran selanjutnya ini menjadi prioritas. Begitupun ada drainase yang rusak, begitupun ada apa persoalan ketika itu di lingkungan masjid, langsung kita tindak lanjut. Dan kemudian kita juga buat program yang namanya Bengkulu Peduli. Bengkulu Peduli ini bagaimana pemerintah berkomitmen untuk hadir ketika masyarakat betul-betul membutuhkan pemerintah. Misalnya kita buat nama programnya Jemput Sakit Pulang Sehat Insya Allah. Ya. Kenapa pakai Insya Allah? Karena nggak ada jaminan dia akan selamat ketika dibawa ke rumah sakit. Begitu. Jadi kita jemput ada orang yang sakit, lalu kita advokasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau kota tidak sanggup, kita bawa ke provinsi. Provinsi nggak sanggup, kita bawa ke Jakarta. Kita ada satu, misalkan banyak cerita-cerita yang begitu, ya alhamdulillah. Artinya dengan keberadaan pemerintah ketika itu untuk menjemput warganya, lalu membawa ke tempat pelayanan kesehatan, kalau dia tidak punya uang, maka seluruh biayanya ditanggung kita. Tiket pesawatnya, tempat yang nginap, kalau yang untuk pengobatannya kan ada BPJS. Nah, lalu seberapa besar Pak Helmi berperan atau mendukung
masjid-masjid yang saat ini sudah eksis ada di Kota Bengkulu dalam perjalanan dakwah mereka. Lalu seberapa besar juga dukungan dan juga partisipasi Pak Helmi terhadap lembaga-lembaga dakwah Islam yang ada di sana gitu. Saya memberikan ruang bagi seluruh ya pekerja-pekerja dakwah ya, para-para dai ya, apapun warnanya, apapun organisasinya. Karena memang tentu Islam ini, saya sepakat dengan Rasul tadi, bagaimana menciptakan Islam yang sama. Jangan sampai gara-gara warna baju kita beda, padahal kalimat kita sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu kemudian kita tidak bisa bergandengan tangan untuk bagaimana kemudian bekerja agar kemudian menjadi asbab hidayah. Nah, ini di Kota Bengkulu semuanya coba kita rangkul. Kita memfasilitasi semua kelompok, semua organisasi, semua pergerakan yang ada di Kota Bengkulu. Tujuannya yang pertama adalah bagaimana makmurnya masjid. Karena itu tidak ada pro dan kontra, ya. Bagaimana mengajak laki-laki balik semuanya sholat berjamaah di masjid. Begitu. Kualitas apa? Bagaimana mereka cara bertahan hidup bagi masyarakat Bengkulu ini, Bapak melihat sudah setaraf apa gitu, Pak? Untuk bertahan hidup secara ekonomi. Secara ekonomi. Ya, kita sudah buat program namanya Sami Saki, 1 miliar satu kelurahan. Bisa dijelaskan jadi itu program. Jadi konsep Sami Saki ini adalah ini pertama kali lahir. Jadi dari ketika saya jalan kaki dulu kurang lebih selama 9 jam selama 3 bulan sebelum jadi wali kota, saya mendengar apa yang rakyat inginkan. Rata-rata masyarakat ketika itu pesimis, siapapun jadi wali kotanya nasib kami masih begini-begini juga. Maka saya tanya, ibu mau apa? Kan tidak, ibu pekerjaannya apa sekarang? Saya Pak Janda, Pak. Saya ini tukang cuci. Saya penghasilan saya tuh rumah 300 ribu bayar saya. Apa yang Bapak bisa buat ketika jadi wali kota? Saya katakan, ibu tidak mungkin berubah menjadi pilot. Kan begitu. Tapi bagaimana kemudian penghasilan ibu meningkat? Iya, Pak. Nah, caranya tetap ibu menjadi tukang cuci, tapi bagaimana tidak manual lagi. Tapi bagaimana mungkin dibantu dengan teknologi. Ada istilahnya cuci laundry kiloan. Tapi persoalan kan bagaimana modalnya untuk memberi mesin ini. Kalau kadang-kadang ibu ini mau minjam ke bank, jangankan minjam di bank, datang ke bank aja dia takut. Maka kemudian sesungguhnya rakyat ini kaya. Dia punya namanya APBD. APBD itu uang rakyat, bukan uang wali kota, bukan uang DPR. Maka kemudian uang rakyat ini, inilah yang kemudian kita jadikan program 1 miliar satu kelurahan. Jadi 1 miliar ini kita berikan kepada LKM, lembaga keuangan mikro di tingkat kelurahan. Apakah itu koperasi, apakah itu baitul mal dan sebagainya. Syaratnya juga pengalaman 2 tahun. Ketika mereka berikan ini, nanti mereka pilih. Dan itu pun harus ada persetujuan dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama setempat. Nah, alhamdulillah pertama kali kita gulirkan itu di 2014, nilainya 13,5 miliar. Begitu. Dalam waktu 1-2 tahun berjalan itu sudah putarannya 38 miliar. Artinya rakyat ketika diberikan kepercayaan, rakyat itu mampu. Tapi selama ini kan rakyat tidak diberikan kepercayaan sebagaimana mestinya. Sehingga kita melihat bagaimana kemiskinan-kemiskinan itu sulit diatasi. Karena memang kita kurang bisa mempercayai masyarakat kita. Kita lebih mudah mempercayai orang-orang luaran sana yang casingnya bagus, hebat, tapi kemudian ujung-ujungnya dia merugikan. Tapi rakyat kita tidak begitu. Karena rakyat inginkan sesungguhnya bagaimana kemudian ekonomi mereka bisa berubah, mereka bisa sekolahkan anak dan segala macamnya. Rakyat tidak terlalu bangga ketika misalkan wali kotanya punya mobil dinas mewah. Rakyat juga tidak bangga ketika kantornya mewah. Tapi rakyat akan bangga dan senang dan harapannya ketika kesejahteraan mereka bisa berubah. Iya. Kalau di bulan Ramadan seperti ini yang disemarakan oleh Pak Wali Kota Bengkulu, apa di sana, Pak? Ya, kembali kita memakmurkan masjid. Jadi masjid itu bagaimana dijadikan jantungnya, jantung kehidupan di kota itu. Biasanya kan kalau hari biasa sama Ramadan itu beda banget. Beda, misalnya kan anak-anaknya, bagaimana anak-anak itu misalkan kerja sama dengan pendidikan, itu ada rapor untuk bulan Ramadan. Jadi 5 waktunya sholat di masjid. Dan kemudian mereka mencatat apa yang menjadi taklim atau ceramah di masjid itu. Kan begitu, untuk anak-anak. Dan anak-anak juga ada maghrib mengaji dan banyak lagi ya kegiatan anak-anak. Nah, kemudian untuk ibu-ibunya juga banyak. Bagaimana ibu-ibunya juga datang ke masjid, tetapi juga membawa makanan-makanan. Karena di masjid ini sesungguhnya, begitulah cerita Rasulullah juga. Ceritanya bagaimana masjid itu juga bukan hanya tempat keramat, hanya untuk sholat. Tapi bisa juga makan sama-sama dengan sana. Karena kalau makan sama-sama satu hati. Nah, dan mudah juga kalau anak-anak datang, oh, di masjid ada makanan, semangat anak-anak makan. Bagaimana begitu? Begitu juga laki-lakinya ketika habis sholat subuh, misalnya kan, apa ada kita sahur sebelum subuh, kita sahur bersama, ada juga buka bersama.
Di bulan Ramadan tuh momentum buka bersama itu luar biasa. Jadi orang datang itu berlomba-lomba buat bukaan dan berlomba-lomba juga buka bersama. Nah kalau dia sudah buka bersama, masa sholatnya di rumah? Pasti sholat maghribnya di masjid. Nah sudah maghrib, sholat maghrib di masjid, acara mah sampai isya. Begitu. Nah format Ramadan inilah kita mau terapkan ketika Ramadan telah meninggalkan kita. Begitu. Baik. Tadi bicara sahur, makanan, saya jadi pengen nanya, kalau di Bengkulu makanan apa sih Pak? Banyak sekali. Banyak, makanan ya? Di Bengkulu itu, kalau kita sahur biasanya, itu apa namanya itu, kadang-kadang apa namanya itu jualan di jalan-jalan tuh banyak. Satu orang bisa 1 meter gitu. Jadi banyak makanannya, banyak ya. Cuman kalau saya di rumah biasanya dengan air zam-zam, dengan kurma, zam-zam, kurma itu sudah itu langsung sholat biar nggak bermasalah ketika sholat. Pas sudah selesai dari masjid baru kita makan apa, kue-kuean begitu. Itu pas buka gitu ya, ya. Baik Ikhwan Ahwat, kami akan melanjutkan perbincangannya dengan Pak Haji Helmi Hasan, Wali Kota Kota Bengkulu, setelah jeda. Jadi tetaplah bersama kami.